Kami rindu untuk berkumpul Bapa, kami rindu untuk memuji, kami rindu untuk menyembah Engkau Bapa. Terutama karena pada pagi hari ini kami memperingati hari Pentakosta Bapa, di mana kami merasakan Bapa hadirat Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas kesehatan yang boleh Kau berikan buat kami Bapa, dan sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Berikanlah Bapa kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, haus untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Karena itu adalah salah satu cara ketika kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan biarkanlah kami punya hati yang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, yang luar dan dalam hati kami Bapa. Dan Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Kami percaya Bapa, Kau melihat setiap hati anak-anakmu. Apapun yang saat ini sedang kami alami Bapa, tetapi biarkanlah saat ini Bapa, kami menyerahkan seutuhnya permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, ketika kami menyerahkan semua permasalahan kami ke dalam tangan-Mu, damai sukacita-Mu Bapa, Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau satu-satunya jalan Bapa yang akan buka jalan, open door, semua pintu-pintu permasalahan kami, semua yang tertutup, Engkau sendiri yang mampu membukakannya Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau telah hadir di tempat ini, dan bala tentara surgawi, malaikat-malaikat-Mu juga Bapa sudah hadir di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan saudara Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus juga terbukus ruangan ini dan depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dalam kuasa darah Yesus. Tutup tubuh, jiwa, roh, pikiran, alam, sangka, dalam kuasa dan kanan, dalam kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus, bukakan pikiran, telinga, mata, hati kami dalam nama Yesus. Setiap firman yang Kau berikan di tempat ini yang menjadi sia-sia, tetap yang menjadi tantangan di dalam kami, dan kami terus bertumbuh di dalam Yesus. Amin, dalam nama Yesus. Ya, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan boleh diberikan salam pada kiri kanan minimal 3 orang dan katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Oke, Citra. No, aku enggak menari. Aku yang nyanyi bareng Citra. Yeah.
untuk kolektor pertama, silakan. Kita berterima kasih hari ini. Mungkin tadi lagunya belum banyak yang begitu mengerti, tapi maknanya sungguh luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena singkat dari Yehuda itu sendirilah yang conquer everything, itu yang menaklukkan semua segala permasalahan kita. Dialah satu-satunya yang berkuasa untuk itu. Dan saat ini mari kita serahkan semua permasalahan kita di dalam tangan Tuhan. Dan biarkanlah pada pagi hari ini sukacita Tuhan itu melingkupi kita, naungan Roh Tuhan itu melingkupi kita. Dan kita percaya bahwa Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap anaknya pribadi lepas pribadi. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Sukacitaku. Kenapa? Karena kita butuh sukacita yang berasal dari surga, yang dunia tidak bisa memberikannya kepada kita. Yesus Sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, menolongku dalam kesesakan. Kau sangat berbukti, hatiku bersuka,
benih-benih itu untuk diri kami sendiri. Kami mau bertumbuh Tuhan, kami mau berbuah Tuhan di dalam Engkau. Kami telah Engkau sentuh dan Engkau selamatkan Tuhan. Dan biar jangan pernah kami terlepas dari tangan Engkau Tuhan. Kami tetap setia untuk merespon. Kami terus setia untuk berjalan menuju ke arah-Mu Tuhan. Kami tetap setia untuk memandangkan mata pikiran hati kami tertuju pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam ikatan dengan Engkau Tuhan ada perlindungan. Di dalam ikatan naungan Roh-Mu Tuhan ada pembebasan. Di dalam naungan dan kemerdekaan, di dalam Roh kebenaran Tuhan, ada hal-hal dahsyat yang Engkau ingin kerjakan dalam hidup kami. Karena kami telah menerima benih, dan benih yang ilahi itu akan memunculkan pohon yang luar biasa, yang akan menimbulkan banyak sekali sukacita di bumi, dan sukacita di dalam hidup kami Tuhan, dan sukacita juga di surga. Dan buah-buah yang keluar itu akan manis Tuhan, oleh karena benih yang telah ada itu berasal dari surga. Dan biar benih-benih yang telah ditaburkan di dalam pengertian, yang telah ditaburkan dalam Roh-Mu yang kudus dalam hati kami Tuhan, terus menerus keluar dan berbuah-buah Tuhan, dan tidak pernah berhenti berbuah. Tidak ada masa berhenti panen dalam hidup kami Tuhan. Dan biar panen dari satu masa ke masa yang lain Tuhan selalu berhenti dan bergulir-gulir Tuhan, dan tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah singa dari Yehuda Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang ada anak domba Allah yang telah membayar lunas. Engkau telah mengoyakkan lembaran kain penghalang antara ruang pelataran dan ruang kudus itu. Dan tidak perlu lagi seorang manusia untuk berdiri untuk dosa-dosa sebelum datang kepada Engkau Tuhan. Oleh karena penolakan Israel. Tetapi kami telah memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Engkau adalah anak domba Allah, Engkau adalah korban penebusan dosa yang sempurna untuk seluruh dosa kami Tuhan. Dan Engkau adalah Allah Tuhan yang dahsyat. Engkau adalah anak domba Allah yang layak membuka gulungan itu Tuhan. Nah, kurapi mirip bubur bibir hamba-Mu hari ini Tuhan. Karena hari ini adalah Pentakosta. Hari ini adalah topik yang sangat spesial, yang tidak pernah Engkau bukakan sebelumnya. Dan sebelumnya Engkau beritahukan kepada hamba-Mu ini, dan Engkau perkatakan, jangan pernah keluarkan sebelum masa yang Kuberikan kepadamu. Aku izinkan kamu perkatakan keluar. Dan ini adalah yang telah
Engkau berikan kepada saya dari bertahun-tahun yang lalu, Tuhan. Dan ini adalah waktunya, Tuhan. Adalah kebenaran, rahasia surga, rahasia-rahasia yang telah dipendam dan telah digumuli dan telah didoakan selama ini, Tuhan, untuk bisa keluar. Dan hamba berdoa, Tuhan, supaya semua hari ini yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan-Mu, Tuhan, untuk menerima kebenaran, untuk menerima firman, untuk menerima rahasia yang tidak diberikan kepada orang-orang luar di situ. Supaya mereka memiliki haus dan lapar, dan mereka menerima full total, Tuhan, apa yang telah dicurahkan hari ini, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, apa yang telah mereka terima dalam roh, Tuhan, Engkau akan mentransformasi di dalam mereka berjalan bersama Engkau, Tuhan. Sampai daging mereka supranatural, Tuhan. Sampai pikiran mereka tertuju dan sejalan dengan Engkau. Sampai hati mereka sejalan dengan Engkau, Tuhan. Dan langkah-langkah mereka, Tuhan, tidak pernah keluar daripada manifestasi kuat kuasa Tuhan di dalam naungannya. Dan kami tahu, Tuhan, di mana ada Engkau, ada sesuatu luar biasa terjadi. Kami percaya, Tuhan, apa yang telah Engkau berikan hari ini, Tuhan. Dari awal hingga selesai, Tuhan, Engkau mulai. Hamba-Mu hanyalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang kehendak Tuannya. Engkau adalah Adonai-Ku, Tuhan. Aku menghormati Engkau sebagai Tuhan-Ku. Demi apa yang dari awal hingga selesai diberikan hari ini, Tuhan. Hanya yang berasa pada Engkau, Tuhan. Tuntun mulut bibir hamba-Mu, Tuhan. Dan juga buka semua telinga, pemahaman, pengertian, hati, tubuh, jiwa, dan roh dari semua orang yang hadir saat ini juga, Tuhan, untuk terbuka dan menerima daripada alam roh dari surga itu tercurah pada mereka. Dan tidak ada penghalang, benteng apapun, Tuhan, yang menghalangi mereka menerima secara full apa yang diberikan oleh mereka. Kami serahkan semua, Tuhan, yang ada di tempat ini, depan belakang kita semua, di langit bumi, penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan, tercurah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan awal selesai, tidak ada gangguan satu apapun juga, Tuhan. Semua ketidakmengertian, semua pembelokan pikiran, semua yang mencuri konsentrasi, yang ingin membuat ngantuk atau apapun juga, Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, biar hati Engkau bersuka oleh karena pelayanan kami hari ini. Dan biar apa yang hamba-Mu lakukan, Tuhan, dengan cinta Tuhan itu menyenangkan hati. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu di dalam Tuhan yang terkasih. Kurang tenaganya. Selamat pagi Bapak Ibu di Tuhan yang terkasih. Pagi. Ya, gitu. Semangat. Ya. Jadi hari ini seperti biasa saya selalu membuka yang namanya nama-nama Tuhan. Jadi saya lihat ada hari ini ada beberapa orang yang belum pernah datang. Nanti boleh ambil nama Tuhan di kotak dengan Bu Susi. Nanti itu dicatat. Nanti kita lagi desain. Jadi mungkin dari 2 bulan ini saya bisa kasih nama Tuhan per yang kalian ambil. Nah di situ setiap nama Tuhan yang kalian ambil, Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati dan sentuhan roh Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita pulang dengan sia-sia. Setiap yang kalian ambil itu ada pengurapan, ada pengertian, dan ada urapan khusus yang setiap kalian nama Tuhan yang kalian ambil itu. Dan itu tidak pernah kebetulan, saat tangan kalian itu tergerak untuk mengambil kertas itu adalah pengurapan yang memang Tuhan ingin berikan kepada kalian di dalam panggilan dan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kalian. Nah, tadi kan lagunya kan, kan Hail itu adalah terpujilah. Hail, Hail, Lion of Judah. Hail, Hail, Lion of Judah. He conquers everything. Jadi itu terpujilah Tuhan. Jadi salah satu panggilan nama Tuhan adalah Lion of Judah. Dia adalah singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda itu dari mana? Nah ini saya hari ini akan jelaskan tentang singa dari Yehuda. Karena ini adalah intro sebelum masuk kepada topik inti. Jadi kita buka Wahyu 5 ya. Saya harap ini kita bisa baca sama-sama supaya saat kalian membaca kalian menerima di dalam roh apa yang Tuhan ingin curahkan. Jadi Wahyu itu dituliskan oleh Yohanes. Dia itu saat dia itu digoreng hidup-hidup, dia itu menjadi buta dan dia dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi di tengah kebutaan fisik, Tuhan itu secara roh itu masih tetap memberikan penglihatan dan dia secara roh itu namanya tembus roh ya. Itu melihat sesuatu yang alam roh dan Tuhan itu memberikan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Karena firman Tuhan mengatakan saat roh Tuhan itu diberikan, Tuhan dapat melihat dia adalah yang ada, dia yang telah ada dan yang telah akan ada setelahnya. Asher, Asher, Bahaya, Yehova, Zeba. Dia adalah Tuhan yang ada dan yang telah ada dan yang akan ada setelahnya. Dan dia tahu apa yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan ke depan. Dan di situ dia mencurahkan rohnya dan dia meminta untuk memberikan penglihatan kepada Yohanes ini, pada Wahyu. Ini adalah berbicara tentang akhir zaman dan kita harus, mungkin ada yang bosan ya mendengarkan yang namanya topik akhir zaman. Tetapi ini kita semua sebagai orang-orang beriman, kan Tuhan bilang begini, jikalau kamu telah melihat daun-daun itu telah muncul daripada
pucuk itu telah muncul daripada ranting-ranting itu. Kamu telah mengetahui di masa kapan kalian berada. Apa kalian sedang masuk musim atau kan sedang musim gugur atau musim dingin. Jika daun itu telah keluar, kalian telah masuk ke dalam musim semi. Nah, Tuhan bilang kalian harus mengerti di mana posisi kalian saat ini juga. Nah, kita baca di Wahyu 5. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, boleh baca sama-sama ya, semua gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu maupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta 4 makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 4 makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi, 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan 4 makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kita baca Wahyu 6 itu full. Karena materai pertama dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari 4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Aku melihat sesungguhnya ada seorang seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, majulah seorang kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah 4 makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima itu, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya,
Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka matra yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua bedak serta orang-orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua, celah-celah batu, karang di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, siapakah yang dapat bertahan. Nah, jadi kalau kita membaca dari Wahyu 5 dan 6 itu seolah-olah cepat sekali. Nah, apa yang saya akan menjelaskan sedikit, dan saya berdoa supaya kalian bisa menerimanya di roh dulu. Jadi ada beberapa orang tanya sama saya, Bu, Ibu harus jelasin saya sehingga otak saya ngerti, baru roh saya terima. Saya bilang gak bisa, karena apa yang telah diberikan dari roh, roh kita harus terima dulu. Nanti Tuhan akan mentransformasi daging kita untuk mengerti pemahaman yang telah diterima dari Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang telah dilihat di roh, daging kita tidak bisa mencerna. Karena itu Tuhan bilang, aku mengetuk di depan pintu, siapa yang mau buka? Mau buka hati gak untuk terima dari surga? Mau buka hati gak untuk terima rohnya Tuhan memberikan pengertian? Terima dulu rohnya, nanti otak akan mengikuti ke belakangnya selama kalian mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Jadi pertama adalah kita terbuka dulu untuk roh Tuhan tercurah memenuhi kita. Nah itu yang disebut sebagai lidah-lidah api. Jadi kenapa saya mau membuka ini? Karena materai Tuhan itu kan ada bagian dalamnya, itu namanya rahasia. Pernah kalian itu bertemu dengan yang namanya kedutaan? Kalau kedutaan kan dulu mereka itu dokumennya pakai gulungan, mereka pakai lilin, dan kalau itu mau dibuka, lilin itu harus dipatahkan dulu. Itu adalah materai. Itu harus dipatahkan dulu, baru kamu bisa buka gulungan itu. Di dalam gulungan itu adalah rahasia negara. Karena itu saat Yesus datang sebagai dia, saat Yohanes bilang, Tuhan, itu ada dokumen penting, itu ada sesuatu yang rahasia yang akan dicurahkan di dalam 7 gulungan itu. Tapi ini gulungan nggak ada yang bisa buka, gulungan ini nggak ada yang bisa koyakkan, nggak ada yang bisa dipecahkan materainya. Siapa yang berhak untuk membuka materai ini sehingga rahasia ini bisa tercurah? Dan dibilang apa? Yesus, anak domba Allah, yang bisa mematahkan materai itu untuk membuka dokumen dan rahasia yang ada di dalamnya. Kita balik ya, Yesus itu siapa? Dia adalah anak domba Allah. Dia yang naik kayu salib menggantikan semua dosa dunia. Dia yang menanggung semua kutuk padahal dia tidak berdosa. Kutuk dosa, kutuk kematian. Karena upah dosa adalah maut. Dia yang menanggungnya. Dan dia sudah menang. Dia siapa? Dia adalah yang mengoyakkan atau pembatas antara luar, pelataran, dan dalam. Kenapa Pentakosta tidak terjadi saat Yesus naik di kayu salib? Karena Yesus belum mematahkan materai itu. Kenapa enggak hari ketiga pengangkatan langsung tercurah Pentakosta? Kenapa tunggu 50 hari? Ya kan? Setelah Yesus naik dari tubuh daging mati, dia turun ke bawah dulu untuk memberitakan kepada yang belum mendengarkannya, baru dia naik ke surga pada hari ketiga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa pencurahan Roh Kudusnya kenapa enggak di hari ketiga? Kenapa mesti tunggu 50 hari? Karena Tuhan harus membuka ini, materai ini. Jadi ada 7 materai, rahasia-rahasia di dalamnya, biar Tuhan bukakan dulu. Dia yang layak untuk menerimanya, dia yang layak untuk membukakannya, dan dia yang layak untuk melaksanakan. Ini waktunya. Dan dari situ lidah-lidah api tercurah. Sebelum lidah api tercurah, itu rahasia diberitahukan dulu.
Jadi ini ya, ini kan posisinya karena ini tidak begitu tertulis, tetapi kalau kalian baca benar-benar dari Kejadian Wahyu, sebelum Tuhan itu memerintahkan, rahasia-rahasia dibukain dulu, pengertian-pengertian dibukain dulu. Makanya Yesus bersama murid-muridnya itu kan diberi pengertian, baru kamu bilang setelah diberikan pengertian oleh Tuhan, oke, pergi layani orang. Kamu berdoa nanti akan sembuh, kamu berdoa nanti akan ada kuasa. Tuhan jelasin dulu, dapetin rahasianya dulu, baru pergi. Dan tanda-tanda ajaib mengikuti. Nah, terutama pertama-tama adalah sebelum Yesus mati, kan murid-murid sudah berkuasa. Ada tertulis kan di Alkitab bahwa saat murid-murid itu ngusir-ngusir setan, itu Yesus masih hidup. Berarti kan murid juga telah menerima kuasa, bahkan saat Yesus hidup sekalipun. Tetapi kenapa ada satu lagi yang namanya Pentakosta? Bukankah mereka telah menerima Roh Allah di awal? Bukankah mereka sudah ada pengurapan sendiri karena mereka menerima pengurapan yang karena Tuhan Yesus adalah Kristus. Dia adalah yang diurapi. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya dan dalam satu kesatuan dengan dia, menerima urapan yang sama karena dia adalah Kristus, dia adalah Roh Kristus, Roh yang diurapinya. Barang siapa yang menerima Roh dia, maka akan diurapi. Makanya perbandingannya adalah anak yang di anak Tuhan yang benar-benar ngikutin Tuhan, rasul-rasul bisa mengusir setan kecuali ada beberapa jenis harus dengan doa dan puasa. Tapi anak dari Skewa yang adalah penyihir mencoba untuk mengusir setan menggunakan cara yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus anak Nazaret itu aku perintahkan kau pergi. Apa yang terjadi? Karena dia tidak pernah satu roh, tidak pernah menerima satu kesatuan akan kebenaran Tuhan, maka roh yang dia pakai itu adalah roh penyihir yang dia terima dari papanya karena dia adalah anak penyihir. Anak penyihir, anaknya penyihir juga karena rohnya turun-temurun. Maka dia mengusir dan apa yang terjadi adalah digagahi. Itu perbedaannya. Satu pakai roh Tuhan di dalam satu kesatuan roh akan roh di dalam pengurapan Tuhan, roh Kristus. Roh yang diurapi menyatu bersama dia di dalam satu yang disebut sebagai iman, percaya, membuka hati, membuka diri supaya dipenuhi secara total. Nah, satu lagi adalah cuman sebut nama doang. Dalam nama Yesus, pergi. Tapi tidak punya rohnya. Maka saya bilang, di luar negeri banyak yang berdoa dalam nama Yesus, tapi mereka tidak pernah memilih untuk menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan di situ tidak ada kuasa yang berjalan, atau bahkan mereka masih menggunakan ilmu lamanya. Orang gereja setan banyak itu di Amerika atau di negara-negara lain. Mereka menjadi pendeta, mereka menjadi guru sekolah minggu, tapi roh yang dipakai bukan roh Tuhan. Karena itu kita harus tahu, dengan roh siapa kita menyatu, jadi satu tuh maksudnya gini ya, bukan kesurupan roh Tuhan, karena Tuhan itu selalu mengetuk, aku mengetuk di depan pintu, siapa yang mau membuka aku akan masuk. Bedanya dengan setan adalah gak perlu persetujuan, sudah kesurupan. Itu perbedaannya. Kalau Tuhan itu menggunakan, apakah kamu ingin menerima aku? Apakah hatimu terbuka untukku? Apakah kamu mau mengizinkan aku untuk terlibat dalam hidupmu dan menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu? Kalau setan, kamu kasih dia celah sedikit, ya namanya dia adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mau seret kamu. Makanya ada di firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah, dia itu akan memikat kamu, dia akan menyeret kamu, dan pastikan kamu masuk ke neraka. Makanya perbuatan daging itu masuknya neraka, setan juga ingin masuk ke neraka. Siapa yang ingin kita masuk surga? Sebelum kita menginginkan masuk surga, Tuhan sudah ingin kita masuk surga. Karena itu, kita benar-benar harus di dalam satu keyakinan, kita benar-benar harus di dalam satu hal, yaitu kita menerima full apa yang disebut sebagai barang siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kamu adalah bait Allah, roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu, rohmu ada di dalam, roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu, sehingga setiap pertimbangan pikiran, alam sadar, pikiran sadar, hati kamu, jiwa, dan juga seluruh tubuh, setiap sel tubuh kita menyatu dan kita mengizinkan Tuhan untuk memenuhinya menjadi satu roh di dalam diri kita bersama kita. Nah, di situ juga adalah rahasia untuk pengangkatan. Jadi saat pengangkatan itu benar-benar setiap sel, setiap pertimbangan hati, semua hal yang ada di dalam diri kita itu benar-benar satu jalan sama Tuhan. Dan saat itu terjadi, kita tidak tahu waktunya, kita tahu detik, kita tidak tahu detiknya, bahkan kita tidak tahu mikrosecondnya, tiba-tiba itu sudah terjadi dan sudah pengangkatan. Sehingga dialah Lion of Judah. Jadi Lion of Judah juga berbicara tentang apa? Pemerintahan dan otoritas. Jadi kalau misalnya kita bilangin ya, saat ada orang-orang yang bilang ini, kita kan anak raja, kita kan anak raja. Iya, benar. Karena kita memiliki otoritas pemerintahan.
Yesus itu adalah singa Yehuda. Saat kamu menerima roh dia, yang namanya ketakutan, aku tuh pengecut. Jadi Sylvia ini pengecut dulu. Kalau dulu itu aku pernah, saking pengecutnya, sama setan saya takut, sama orang saya takut. Saya dulu lewat-lewat lorong gelap, saya takut sendiri sebenarnya. Meskipun kelihatannya seperti saya pembangkang gitu. Tapi dulu saya takut. Tapi sejak Tuhan mulai mendidik, dulu sempat nonton itu film, saking takutnya nih, saya ke WC, saya lihat kaki saya tengah aja, saya gak berani lihat. Karena saya pernah nonton film apa, film Vietnam, yang katanya kalau kaki kamu kebuka, terus kamu lihat bawah, terus nanti kamu masuk dunia lain gitu. Saya takutnya kayak gitu, jadi saya, mata saya gak berani lihat kemana-mana, saya mau ke WC juga takut sama diri sendiri gitu kan ya. Tapi setelah kita menerima roh Tuhan itu tidak memberikan ketakutan, tetapi memberikan roh yang perkasa, di mana keperkasaan itu adalah tanda dari pemerintahan. Kenapa? Kenapa roh yang memerintah itu bisa memberikan kekuatan dan keperkasaan pada hidup kita? Karena tidak ada satupun kuasa di, yang lebih tinggi daripada dia, itu sudah paling tinggi. Karena pemerintahan itu levelnya kepala. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa melewati dia. Semuanya itu di bawah. Dan disitulah kalau kita lihat singa Yehuda itu, singa itu adalah lambangnya Israel. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa namanya singa Yehuda? Karena Yesus itu pertama keturunannya dari Yehuda. Dia adalah tunas Daud. Dia keturunannya dari Daud. Singa Yehuda, singa itu adalah lambangnya Israel. Karena kalau kita lihat di budaya yang lain, misalnya mereka yang mengikuti dewa pengetahuan, lambangnya apa? Lambangnya adalah burung hantu. Mereka kalau misalnya Mesir, lambangnya apa? Sphinx. Sphinx itu adalah kucing. Kucing itu adalah lambang binatang yang mereka agungkan gitu ya. Habis itu kalau misalnya pergi ke zaman Aztec, Aztec itu kan ada totem. Totem itu kalau yang suka main game ya atau misalnya film-film, totem itu dari bawah itu kan ada 1 petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak. Itu kan binatangnya lain-lain, ada ular, ada elang, ada segala macam, rajawali atau apa segala ya, dari atas sampai bawah itu adalah mereka punya lambang. Atau misalnya Jepang, itu ada tengu. Tengu itu gagak. Jadi setiap budaya itu punya lambang binatang mereka masing-masing beserta mereka punya ciri, sifat. Nah, singa adalah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jadi singa dari Yehuda saat dia mengaum, jadi seorang, jadi sifatnya singa itu apa? Dia punya batas wilayah. Yang batas wilayahnya dia, yang berani masuk, dia akan usir. Jadi makanya kenapa salah satu nama Tuhan itu benteng. Masuk dalam satu wilayah itu, berani masuk, dikejar langsung. Dia ngaum, jadi the roar, roaring in our midst itu, dia berkuasa, dia berseru, dan semuanya harus gemetar. Jadi kalau saya pernah nonton film Lion King, dia cuma teriak nih, roar gitu kan. Nah itu semua binatang-binatang lain tuh udah mendapatkan peringatan dan kayak merinding langsung, ketakutan, ngacir langsung semuanya, terintimidasi dengan betapa hebat dan betapa kuatnya singa itu. Tapi apa yang mau Tuhan bilang adalah, Tuhan juga seperti itu. Bukankah saat dia di Sinai, semua batas wilayah di mana yang tidak kudus sentuh langsung kebakar? Itu sifatnya Tuhan. Jadi dia punya batas wilayah dan dia memiliki di mana yang menjadi kepemilikannya, di mana yang menjadi batasan dia, sehingga itu yang di dalam perlindungan dia. Makanya kemarin itu saya ada yang tanya sama saya, Bu Silvi, saya kan mantan punya ilmu. Saya kerjain orang Kristen juga jadi. Terus ada juga beberapa yang saya layanin. Saya dulu bunuh-bunuh orang Kristen, gak kenapa-napa. Mampan-mampan aja. Sudah berapa orang mati di tangan saya. Dan dia juga udah Kristen. Dan dia udah baptis. Semua yang secara gereja perlu, itu juga sudah. Saya bilang, itu karena orangnya, jadi gini, jikalau seseorang itu benar-benar satu roh di dalam Tuhan, hidup dan matinya di tangan Tuhan. Ya saya buktinya, sudah mati hidup lagi. Tidak bisa kita diambil dari tangan Tuhan. Karena kita tidak pernah malah membuang Tuhan dalam hidup kita. Yang ada cuma kena tipu. Tapi Tuhan berdaulat full untuk hidup kita. Kalaupun mati masih bisa hidup lagi. Kenapa? Tuhan berdaulat full. Dua, orang yang mengirimkan ilmu di dalam orang yang memiliki satu roh dengan Tuhan. Cuma dua. Kalau misalnya orang itu kena, pasti ada buka celah. Beresin di celahnya itu, langsung hilang serangan itu. Kalau misalnya pilihan dari orang yang menyerang, cuma dua. Satu, Tuhan masih seperti Isabel. Tuhan bilang, aku memberikan waktu untuk bertobat. Ilmunya hilang. Dua,
langsung senjata makan tuan, kena orangnya, mati orangnya. Kalau enggak apa yang dia kirimkan dia kena sendiri, kena batunya. Tapi orang yang di dalam Tuhan itu aman. Kenapa? Saya bukti nyata. Saya kan pelayanannya kan pelepasan dari yang apa? Dari yang ilmu sampai yang dari gereja setan yang saya semuanya. Bukankah itu ilmu itu juga menyerang kepada saya? Tetapi di dalam naungan roh Tuhan, sama seperti janji Tuhan kepada Harun bahwa Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Arti apa? Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan di dalam hadiratnya yang penuh dengan pengurapan dan naungan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapi apa yang telah dia inginkan, yaitu supaya bertatapan mata dan berjalan sama-sama dia. Makanya dibilang sebagai Tuhan adalah Emmanuel. Aku beserta kamu sepanjang sampai akhir zaman. Artinya apa? Satu aja yang bisa membuat kita dan Tuhan terpisah, kita yang ngebuang Tuhan. Karena Tuhan gak akan ngebuang kita. Tuhan itu tetap mau berusaha memberikan kesempatan. Makanya kan lagu sebelumnya ya, yang mungkin yang belum datang sebelumnya kan, Tuhan itu kan romantis banget kan. Tuhan bilang, bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku rindu. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku cinta. Jadi Tuhan itu rindu untuk dekat dengan kita. Tuhan itu rindu untuk kita itu bersekutu dengan dia. Dan Tuhan itu mencintai kita. Karena ada pilihan untuk manusia hanya dihilangkan dan dibuat baru. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan masih mengizinkan. Dan apa yang telah Tuhan angkat kepada manusia adalah apa yang disebut sebagai komitmen Tuhan dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya seseorang berkata-kata, dia biasa menggunakan jaminan. Sama seperti manusia. Manusia bilang gini, aku berkata-kata seperti ini, jaminannya apa? Jaminannya hitam di atas putih, materai. Kalau misalnya saya kenapa-napa, tagih saya karena saya ada hitam di atas putih. Karena kadang-kadang kalau saya dari mulut kan, kadang-kadang bisa berubah. Tetapi Tuhan, sebelum saya masuk sini, saya mau ngulangin satu hal sebelum saya masuk ke topik ini. Jadi terakhir kali, ya kita kan bicara tentang debu mas ya. Jadi yang ini saya udah bicara dengan tempat lain, cuma saya Tuhan bilang harus saya sampaikan di sini. Jadi berapa kali kan kita udah dapat debu mas? Debu mas kan kita nggak tahu detiknya kapan, waktunya kapan. Tadi kemarin malam aja kita lagi doa, tiba-tiba dapat. Tadi kita baru turun dari mobil, tiba-tiba rekan kita Susi dapat di tangan. Kita belum ngapa-ngapain ya, belum doa, belum apa ya. Tiba-tiba itu muncul. Nah, satu hal adalah itu juga yang akan terjadi saat pengangkatan. Jikalau kamu tidak satu roh dengan Tuhan, maka detik dan mikrosekennya tiba-tiba Tuhan pengangkatan itu akan sama seperti debu emas itu muncul. Karena kenapa? Kita bukan lagi bicara tentang hebat-hebatan. Kita bicara bahwa Tuhan itu bekerjanya tidak ikut waktunya kita. Karena saat pengangkatannya Tuhan berkata, Yesus tidak tahu, manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi saat keputusan itu diambil dan hati Tuhan berkata enough, no more, sudah waktunya untuk pengangkatan, tidak ada satupun yang tahu dan itu akan terjadi begitu saja. Itu sama seperti berapa kali kita dapat debu emas dari udara menjadi emas, dari O2 menjadi bahan logam, itu kita tidak tahu di detik yang mana itu terjadi, tahu-tahu sudah lihat itu terjadi. Nah itu akan terjadi juga sama pengangkatan. Kamu baru lihat, kamu lihat orangnya, tiba-tiba tinggal bajunya doang. Kamu tidak tahu kapan waktunya itu terjadi, karena itu kamu harus di dalam satu kesatuan roh dengan Tuhan, dan kamu ikut detik rohnya Tuhan. Di situ kamu satu roh dengan Tuhan, kapanpun Tuhan mau adakan pengangkatan. Satu kan kloter pertama, mati di dalam iman. Dua adalah pengangkatan hidup-hidup. Pengangkatan hidup-hidup, kalau mau mati, kan minimal ada aba-aba. Sakit dulu kek, atau misalnya Tuhan bilang, oke kamu udah siap pulang. Atau misalnya, sesuatu terjadi lah gitu, misalnya udah waktunya. Tapi biasanya itu ada aba-aba. Tapi kalau pengangkatan, hati-hati, pilihannya cuma satu roh dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan bilang, oke sudah waktunya, langsung begitu saja. Sama seperti itu muncul, sama seperti itu hilang. Sama seperti berapa kali debu emas muncul, gak berapa lama saya lihat lagi, saya gedip, hilang. Berapa kali seperti itu. Dan juga, apa yang terjadi hari-hari ini adalah, Tuhan itu menegaskan kembali, terutama buat saya ya. Kalau saya kan biasanya selalu menyebut debu emas itu, daripada saya menyebut dia sebagai kemuliaan Tuhan, saya bilang,
tanda hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kalau buat saya secara pribadi, biasanya Tuhan itu dadakan, nggak pakai planning, nggak ada prompt, tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada muncul, tapi nggak. Tanda kutip saya tidak lagi dalam posisi saya dengan sengaja menyembah atau dengan sengaja saya lagi dengan posisi yang kayak lagi puja penyembahan atau ibadah, enggak. Jadi kalau buat saya secara pribadi, debu emas itu datangnya sangat-sangat random. Waktunya itu tidak bisa saya prediksi dan saya tahu-tahu sudah ada aja. Jadi mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya, saya mau mandi. Saya udah mau siap-siap mau mandi nih, udah mau berdiri, mau buka air. Tiba-tiba seluruh tubuh dapat debu emas dari kepala sampai kaki. Saya bilang, lah ini gimana nih? Belum ngapain nih gitu loh. Memang saya dalam keadaan berdoa 24 jam ya. Cuman maksudnya saya belum ngapa-ngapain nih gitu loh. Nah, satu kali lagi saya lagi number 2 sakit perut gitu. Sering sakit perut. Lagi konsentrasi sakit perut terus dapat. Terus habis itu ada lagi 5 hari berturut-turut di rumah, tiba-tiba muncul di kamar adik saya, tiba-tiba muncul di tempat saya biasa tersungkur berdoa di ruangan saya, tiba-tiba dia muncul di kamar papa saya, tempat kita berdoa keluarga, tiba-tiba dia muncul di tempat cucian baju. Saya juga enggak pernah doa di tempat cucian baju gitu. Bahkan di atas debu-debu apa di tempat kumpulan sabun itu debu emasnya tuh gede-gede di situ. Ini saksi hidupnya nih Mbak saya, Mbak Del. Ya kan Mbak ya? Lumayan gede ya itu. Tapi itu di tempat yang sudut kotor tempat sabun. Saya bilang, "Tuhan, masalahnya saya belum pernah doa nih di ujung sini." Saya bilang, "Pernah saya urapin si rumah. Cuman kayaknya ini saya enggak belum pernah ini kalau kan sebelumnya saya pikir gini, apa yang terjadi biasanya saat lagi doa atau apa?" Nah, terakhir kali pas lagi konseling, itu kan saya ada ruang doa di samping. Saya masuk, saya duduk. Orangnya baru masuk, anaknya tiduran, selonjoran. Saya ngomong apa juga nggak dengar, dia tidur aja. Terus tiba-tiba baru lagi nih Tuhan kasih warnanya silver. Jadi sejak yang pertama kedua kali awalnya emas, terus habis itu ganti warnanya, merah lah, kuning lah, coklat lah, silver. Terus habis itu berubah jadi kuning, jadi hijau, jadi pokoknya semua warna deh, kayak yang warna rainbow gitu ya, kayak warna pelangi gitu, berubah-ubah itu muncul. Dan kemarin itu saya bilang, ini karena adik saya lagi bongkar atau ini beneran tuh dari Tuhan? Dia saya lihat sampai leher bagian belakang telinga juga ada debu emas. Kan gak mungkin dong dari barang dari atas atau dari mana. Sampai leher-leher belakang rambutnya tuh ada juga. Saya bilang, waduh ini Tuhan bener-bener kapanpun yang menjadi kehendak hatinya, kapanpun yang mau Tuhan, itu akan terjadi. Jadi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita kenyang apa? Ikut. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi suka-suka Tuhan lah gitu. Kapan dia mau mengatakan, oke sudah waktunya. Kapan aku ingin mencurahkan, ini waktunya untuk kebangunan rohani. Aku akan mengubahkan situasi kalian berubah. Hari ini juga kuangkat kamu jadi kepala bukan ekor. Hari ini juga aku mengubahkan keadaanmu dari yang bawah menjadi atas. Yang selama ini bikin kamu kesel, yang selama ini bikin kamu ngerasa ini kenapa aku mentok di sini terus Tuhan? Aku udah berdoa bertahun-tahun kenapa itu tidak? Tetapi saat Tuhan bilang ini waktunya, langsung berubah seperti itu aja. Ya suka-sukanya Tuhan. Kita cuma apa? Ngiring Tuhan. Kita cuma apa? Setia nemplek aja Tuhan sama Tuhan. Pokoknya kita dan Tuhan itu jangan pernah berhenti, jangan pernah lepas sama dia. Apapun yang terjadi, sejelek apapun kita, mau dalam kondisi apapun, kita tempel terus itu Tuhan. Pokoknya Tuhan, tidak ada satupun sesuatu di apapun di bumi ini, apapun yang ada di otak saya, apapun di hati saya, Tuhan yang membuat saya dan Engkau berjarak Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dulu mendekati aku, Tuhan yang lebih dulu menginginkan aku selamat. Kalau terbersit di otak kita, Tuhan gak ingin kita selamat, patahkan dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga. Kapanpun kita memberikan satu detik waktu kita kepada Tuhan aja, Tuhan senangnya luar biasa. Apalagi kita tempelin Tuhan itu terus, satu roh dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau kerjakan apa, udah kita oke aja lah, tempel aja Tuhan terus. Apapun yang terjadi, pokoknya kita sama Tuhan tidak pernah mengambil satu jarak. Dan kita tidak membuka satu peluang di mana iblis beroleh keuntungan di tengah-tengah kitanya ketipu sama Tuhan. Untuk mengambil jarak, kita ngerasa, oh Tuhan Engkau jauh sekali. Aku ini tidak mendekat, aku tidak merasakan Tuhan. Bu, aku kan gak dapat emas kayak ibu. Saya bilang,
emangnya saya lagi doain minta emas, saya juga lagi gak ngapa-ngapain itu 5 hari, saya lagi nyetir, lagi ngantar barang, saya lagi ngurusan kerjaan, dan satu lagi saya lagi tidur, saya belum ngapa-ngapain. Tapi Tuhan mencurahkan begitu saja, dan itu bukan masalah debu emas, itu adalah masalah Tuhan menginginkan melakukan apa yang kehendak hatinya. Oke, hari-hari ini saya bilang, Tuhan, yang aku inginkan ada yang Engkau inginkan. Aku sepakat dengan Engkau. Kita berdoa sepakat aja, orang doa orang benar hebat dan besar kuasanya kan? Apakah kita sepakat sama Tuhan? Apa sih arti sepakat dengan Tuhan? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Janjinya teruji. Bahkan sampai di dapur api 7 kali lipat seperti emas, seperti silver, itu teruji. Kenapa? Dasarnya apa? Firman Tuhan dan kata Tuhan, apa yang telah Tuhan firmankan itu teruji. Ingat waktu itu saya pernah turunin parfum surga. Jadi waktu itu saya melihat surga, terus habis itu Tuhan membukakan indera saya secara full, jadi secara daging, secara indera rasa, indera kecap, indera bau, penciuman ya, penciuman dan indera pendengaran itu full, saya merasa total itu di surga dan terutama di tamannya Tuhan. Nah, Tuhan bilang, buka rahasianya, apa sih yang kurang, yang kamu tidak mungkin bisa berikan. Jadi saya cuma bisa memberikan yang mendekati yang ada di bumi. Tuhan bilang, buka, gak apa-apa, buka aja rahasianya. 3 hal yang tidak akan saya bisa ketemu di bumi ini. Dan saya cuma bisa membuat racikan yang mendekati dengan taman di surga yang pernah saya cium. 1 adalah kekudusan Tuhan. Jadi Tuhan itu di tahtanya, dia adalah kudus. Kekudusannya itu, kalau secara mata saya melihat, itu adalah putih cahaya dan seperti rainbow, seperti gradasi pelangi. Jadi kalau kamu pernah lihat hologram ya, mungkin untuk level manusia paling mendekati mungkin hologram. Jadi kalau kamu melihat warna itu putih dan dia sedikit terurai dengan cahaya lain, itu akan berubah warna. Jadi itu adalah yang sedang Tuhan curahkan dari debu emas yang suka gonta-ganti warna itu. Makanya saya akhir-akhir ini saya udah gak sebut debu emas lagi. Saya bilang udah tanda kehadiran Tuhan aja lah. Tanda kemuliaan kan kita referensi dengan warna emas. Emas adalah tanda kemuliaan. Karena dia adalah logam mulia gitu kan ya. Tapi kalau saya bilang enggak. Itu kayak kalau saya udah muncul kayak gitu, saya udah bilang itu tanda kehadiran Tuhan. Ini dasarnya saya bilang tanda kehadiran Tuhan. Karena kekudusannya Tuhan, kalau secara saya lihat mata, itu saya melihat itu warna-warni gitu loh. Jadi putih sebagai warna dasar dan warna-warni gradasi, bisa merah, kuning, hijau, coklat. Semua warna yang ada, spektrum warna ungu semuanya segala macam itu ada di dalam kekudusannya Tuhan. Itu secara lihat. Secara penciuman itu ada kekudusannya Tuhan. Nah, kenapa parfumnya saya enggak bisa keluarin kekudusan Tuhan? Karena itu harus dicium dengan penciuman roh. Itu 1. Terus habis itu 2. Sama seperti di bumi punya oksigen. Seandainya kamu tinggal di tempat industri, maka kamu akan mencium oksigen plus asap. Kalau kamu tinggal di dekat tong sampah, kamu akan mencium oksigen plus bau dari terurai fermentasi sampah itu. Kalau kamu masuk ke dalam kamar dan kamu di tempat AC, yang kamu cium adalah udara yang sudah disaring, bahan kimia saringan beserta freon. Itu yang kamu cium. Nah, surga itu juga sama. Jadi surga itu ada udara, jenis udaranya sendiri. Jadi sama seperti masuk ke dalam satu taman, itu kan taman beserta tanaman-tanaman kita cium kan. Nah, itu ada kedua yang saya tidak bisa keluarkan. Dan tidak ada di bumi ini. Kita harus nanti. Kenapa saya ngomong ini? Tuhan itu pengin loh di hati kita tuh gini loh. Tuhan, aku rindu loh. Selama aku di bumi ini semua gak sia-sia. Setelah aku selesai semua, aku akan menikmati 1000 tahun bersama Engkau. Menikmati 1000 tahunnya, satu harinya Tuhan adalah 1000 tahun di bumi. Artinya 1000 tahunnya Tuhan itu selama-lamanya. Kita akan menikmati bersama Engkau selama-lamanya. Jadi kita tuh sama seperti kayak nonton film, kita dikasih trailer, kita itu ada ekspektasi gitu loh. Tuhan, nikmat loh Tuhan, ini bagus loh Tuhan. Ini sesuatu loh yang Tuhan itu Bapak yang baik yang menyediakan untuk kita. Kita sudah selesai semuanya, kita akan menikmati reward itu. Anggap sales deh. Sales kalau tahu udah bakal banyak nih bonusnya, kejar gak? Kejar. Kalau bonus, kalau misalnya ini pengacara udah tahu nih satu kasus langsung 17M, kejar gak? Oh, jabanin. 3 hari gak tidur juga gak apa-apa, jabanin. Apalagi Tuhan memberikan yang namanya terus-menerus di dalam naungan kekudusannya, mencium yang namanya surga. Apalagi kita bercanda tadi di mobil. Kita ini kayak ini ya, kita kayak concierge-nya hotel ya.
apa manajer hotel kayak selamat datang, ada yang bisa kami layani gitu kan ya. Nanti udah selesai silahkan masuk ke kamarnya gitu kan ya. Kita bilang, eh kita kan kayak ini ya, rekrut orang mau masuk hotelnya Tuhan ya, mau masuk surga ya. Di rumah bapakku banyak tempat, sudah masuk gak check out lagi, check in terus. Udah jadi milik pribadi, udah gak usah bayar gitu loh. Jadi kayak kita bilang, oh ya kita ini Tuhan, kita bukan Tuhan yang kayak dunia loh, yang kita masuk hotel. Ada yang pernah nginep hotel ya, resort ya, bayar ya. Udah bayar ya, ambil teh juga bayar ya. Kalau di surga tuh apa? Buahnya gratis, anginnya gratis, ke tamannya juga gratis. Mau menikmati apapun, oke. Dan waktu itu saya bahkan melihat, teman saya waktu itu pernah dibawa ke surga juga. Dia bilang apa? Sil, kamu kalau gak tahu ya, di surga, kan ya orang ceritanya kan emas itu diinjek-injek nih. Orang kan suka ceritanya di surga itu injek-injek emas tuh. Emas itu jadi kayak pasir, dia jadi tempat kayak tanahnya buat diinjak. Kalau batu-batu kerikil itu kayak permata gitu kan ya, itu jadi batu kerikil. Dia bilang, Sil, ada loh satu tempat di surga itu ya, daunnya itu kayak zamrud dan emerald. Daun. Kalau pernah lihat emerald, mungkin saya kasih lihat sebentar. Itu kan permata ya, permata itu kan kayak kilauannya kan dahsyat ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang matanya agak tajam, ini warna dari emerald. Nih, lihat nih emerald. Dan dia bilang kayak emerald dan zamrud. Satu lagi ini zamrud. Saya kasih lihat. Nih. Ini zamrud. Jadi perpaduan antara emerald dan zamrud itu warna daun. Ini yang kalau kita tahu sejarah permata-permataan di seluruh dunia, setiap kali ada namanya tambang permata, itu banyak darah tercurah. Kenapa? Bunuh-bunuhan buat dapetin batu itu. Jadi sejarah di bumi ini, kalau misalnya siapapun yang punya permata, siapapun yang punya tambang permata, itu sudah beribu-ribu orang mati punya gara-gara itu. Jadi saking berharganya, sampai manusia juga gak ada nilai. Sama Tuhan apa? Itu cuma daun. Lu suka petik aja. Kayak gitu sama Tuhan. Emang perlu bunuh-bunuhan? Kalau mau tambang yang batu permata kayak gini itu, dulu kan mereka manual kan? Manual itu kan mereka kerja rodi sampai mati itu. Korek-korek batu-batuan biasa untuk mereka mencari-cari. Sepolesan-sepolesan batu-batu beginian mereka korek sampai tengah itu. Nah sudah ada pun mereka tidak menikmati. Mereka dikasih makan yang minim. Kalau mati di sana. Kan mereka kan ada udaranya ya dari bawah tanah. Itu biasanya kebanyakan orang mati saat menambang. Dan saat dijual itu nilainya sangat gede. Dan biasanya raja-raja juga bunuh-bunuhan buat itu. Makanya banyak sekali yang kayak permata itu jadi kayak. Meskipun secara sejarah itu adalah sesuatu yang secara seharusnya masuk museum, punya sejarah dan lain-lain, tapi banyak kutukan atas dia. Kenapa banyak darah yang tercurah untuk hal itu? Tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, buat Tuhan itu gak ada nilainya sama sekali. Itu cuma daun. Kamu ambil petik besok ada lagi. Sama kayak emas. Emas kan juga dulu orang bunuh-bunuhan. Bisnis emas itu bunuh-bunuhan. Kemudian apa sih yang kalian lari-lari kerja-kerjain? Tiap hari injek juga gak apa-apa. Kalian tendang, besok ada lagi. Mau kalian mainin jadi apa kayak tanah liat gitu ya, ditambahin air, dibikin-bikin, dibentuk-bentuk, terus besok dibuang juga gak apa-apa. Itu emas buat Tuhan. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini, itu gak ada nilainya buat Tuhan. Makanya dibilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Boleh gak nabung? Boleh. Tuhan juga suka nabung. Cuman, janganlah hatimu terikat ke dalamnya. Biarkanlah ikatanmu itu full kepada Tuhan. Sehingga apa yang kamu sudah lakukan di bumi ini, biarlah itu kamu tabung untuk sesuatu yang akan bersifat kekekalan. Kamu akan menikmatinya selamanya di sana. Dan kamu akan bisa menikmati bersama Tuhan. Nah, kekudusannya Tuhan, yang saya bilang seperti putih dan seperti pelangi itu, ingat kan saat waktu itu Tuhan pernah berkata kepada Nuh, setelah air bah itu terjadi, itu kenapa? Karena kan waktu itu ada namanya perpaduan antara malaikat dan manusia, dan muncullah keturunan-keturunan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yaitu Nephilim. Nah, di situ adalah banyak sekali, dan Nephilim itu seperti sudah ingin menggantikan posisi manusia di bumi, dan manusia itu sudah hampir punah juga, sehingga mau nggak mau Tuhan harus turun tangan untuk membela manusia. Yang dipilih siapa? Nuh. Jadi Nuh itu kayak orang gila lah, dia bikin
kapal di atas gunung, terus Tuhan bilang, anaknya aja bilang dia gila gitu loh. Tapi dia karena satu, suka-sukamu Tuhan, kamu mau apa aku ikut. Udah belum kayak gitu. Mau 1000 orang manusia ngomong apapun, aku tahu kepada siapa Tuhan aku sembah, asal tahu ya itu Tuhan yang suruh ya. Mau apapun orang ngomong, mau diperkatakan apapun ke dalam hidupku, mau dikata-katain apapun di dalam hidupku, aku tahu aku mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Yang penting aku kerjain aja lah. Bodoh amat lah orang mau ngomong apa gitu kan. Ya kalau saya memang mau dikatain ya udah, itu harga yang harus dibayar. Yang penting itu tidak masuk ke dalam hati saya. Hati saya tetap tertuju pada Tuhan. Saya kerjain apa yang Tuhan suruh. Nah, setelah udah jadi, Tuhan bilang ini waktunya. Langsung air bah kan memenuhi dunia, memenuhi wilayah itu dan matilah itu semuanya yang apa ngutuk-ngutukin, yang permainkan si Nuh, yang ngata-ngatain si Nuh, itu bye semua. Tapi Tuhan bilang gini, aku menyesal melakukan ini semua karena kemarahan Tuhan dan Tuhan juga ingin membela manusia ya. Jadi setelah dari Nuh ini kan manusia yang keluar. Tuhan bilang, aku membuat satu perkataan, yaitu aku memberikan busur di langit, yaitu pelangi kan. Nah, pelangi itu sebagai tanda bahwa aku tidak akan melakukan kerusakan sebesar ini lagi kepada dunia dan kepada manusia. Kepada wilayah manusia. Ya, kita bilang wilayah, pada wilayah manusia. Nah, saat busur itu ada, sebenarnya busur itu adalah tanda dari kekudusan Tuhan. Ingat, Tuhan itu mengenalkan dirinya sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Aku adalah aku yang kudus. Nah, seorang raja biasanya, kalau kita kembali dengar dengan Esther ya, Esther itu kan saat rajanya itu bilang kasih Mordekai, Mordekai kan itu membuat satu keputusan untuk membunuh bangsa Israel dengan cincin kekuasaannya. Jadi seorang raja itu perkataannya yang tidak bisa dibatalkan adalah apa yang dia perkatakan dari terhadap dirinya sendiri, karena dia adalah otoritas yang sudah paling tinggi. Maka Tuhan juga sama, saat dia memberikan busur itu kan adalah basis dari pelangi itu adalah kekudusan Tuhan. Dasar dari warna itu datang dari kekudusan Tuhan. Jadi anggapnya ya, seandainya Tuhan itu seperti manusia. Jadi anggaplah misalnya Tuhan sebagai raja berkata begini, aku telah mengangkat satu perkataan dan keputusan atas diriku yang kudus, bahwa aku tidak akan mendatangkan kembali kerusakan seperti ini kembali pada dunia wilayah manusia. Dan aku tidak akan menghabisi manusia lagi, sama seperti Nuh itu terjadi. Makanya setelah itu Tuhan mencurahkan belas kasihannya setelah itu. Sejelek apapun, separah apapun, bahkan sampai Israel berkali-kali selingkuh, Tuhan masih memberikan yang namanya seperti Nabi itu disuruh nikah sama pelacur kan. Udah nikah sama pelacur, diselingkuhin lagi. Tuhan suruh ambil balik lagi, selingkuhin lagi, Tuhan bilang ambil kembali, selingkuhin lagi, ambil balik. Dan Tuhan tidak menghancurkan mereka. Nah, kenapa? Karena Tuhan telah mengangkat satu perkataan, satu ketetapan, satu keputusan atas kekudusannya, yaitu pelangi itu. Cuman sekarang apa yang terjadi? Pelangi itu telah diubah, persepsinya telah diubah. Jadi, masa ke masa, orang itu bisa berubah persepsi. Misalnya, pendeta. Dulu bahasa Indonesia, pendeta itu digunakan untuk Brahma. Brahma itu adalah dari orang kudusnya dari Hindu. Tapi setelah waktu berjalan, pendeta itu diterima sebagai satu bahasa, yaitu orang kudus, digunakan untuk orang Kristen, pendeta. Jadi sekarang kalau identis, karena lebih banyak orang yang menggunakan pendeta untuk orang Kristen, maka mereka sebutnya pendeta. Nah sama seperti itu juga, dulu pelangi itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak akan merusakkan manusia dan tidak akan merusakkan wilayah manusia lagi, seperti itu. Tapi sekarang apa? Dia adalah lambang kemerdekaan LGBT. Ya, jadi kalau saya, jadi Amerika itu sekarang tidak jelas ada berapa gender. Sekarang ini hampir 16. Saya dengar terakhir kali 25. Jadi mereka masih memperdebatkan di parlemen, ada sekitar 25 gender di Amerika. Mereka masih gak jelas. Mereka itu gendernya ada wanita, laki-laki, binary, dan lain-lain gitu. Mereka tidak jelas berapa banyak gender yang ada. Dan mereka menggunakan lambang pelangi itu. Sedangkan kenapa dulu itu pelangi itu ada? Salah satunya adalah masalah hubungan yang tidak kudus. Sebenarnya kan ujung-ujungnya seperti itu. Persetubuhan yang tidak wajar, persetubuhan misalnya orang dengan binatang, orang yang sedara, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan semuanya itu digabung jadi satu di dalam satu ketidakkudusan.
yang tidak Tuhan bentuk untuk ada keberlangsungannya untuk manusia. Itu yang sedang dikoyakkan dan sedang diubahkan, sehingga sekarang anak-anak mau gambar pelangi, mikir dulu. Ini kan lambangnya itu yang enggak jelas gendernya. Gitu. Dan itu adalah lambang kebanggaan mereka. Jadi ada satu waktu saya dengar di Amerika, kalau misalnya mau dapat sumbangan, mau ngambil air aja, kamu harus bawa bendera itu dan kamu harus pro dengan kegiatan itu yang tidak jelas. Misalnya LGBTQ kan, katanya mereka ada nama, ada payung di belakang. Itu sebagai identitas mereka. Sedangkan itu olok-olokan dari Tuhan, dari kekudusan. Jadi mereka angkat itu sebagai lambang bendera kenajisan, kemerdekaan untuk menajiskan dan seperti mengolok Tuhan. Tuhan, kamu kan udah janji ini atas kekudusanmu, kamu tidak akan pernah merusakkan manusia kembali seperti ini. Nih, kita kerjain nih sampai kekudusanmu, sampai sekoyak-koyaknya itu. Kamu juga tetap akan harus memegang janjimu kalau kamu tidak akan merusakkan kami. Itu kan sebenarnya tanda olokannya. Bahwa kekudusan Tuhan itu dikoyakkan menjadi satu lambang kemerdekaan untuk melakukan yang najis. Makanya di firman Tuhan mengatakan, jangan pergunakan kemerdekaan yang telah kamu terima menjadi satu dasar untuk melakukan kecemaran di antara kalian. Itu firman Tuhan sudah sangat jelas. Dan itulah kita mau, dan kita mau terbuka untuk Tuhan untuk memurnikan kita, mengkuduskan kita, dan kita kembali bahwa Tuhan ingin mengingatkan di dalam rohnya yang telah bersatu dengan kita untuk memurnikan kita, supaya kita jangan mengikuti apa yang menjadi keinginan mata kita, jangan kita mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita, jangan mengikuti keinginan pikiran kita yang telah di, kita bilangnya telah dinodai oleh apa yang dunia telah tawarkan, tetapi kita ambil kembali kebenarannya Tuhan, standarnya Tuhan, dan apa yang menjadi standar kekudusan Tuhan. Bukan karena Tuhan yang untung karena kita melakukannya, karena Tuhan telah mengatakan bahwa aku telah memberikan kamu hukum supaya kamu dapat hidup. Dan biar kita tetap di dalam kehidupan Tuhan oleh karena kita telah benar-benar berpegang atas apa yang disebut sebagai kekudusan Tuhan menjadi bagian daripada hidup kita. Ya. Jadi hari ini benar-benar kita mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tuhan adalah Tuhan yang telah ada dari dulu, sekarang dan selamanya. Dia tetap ada dan dia tetap memberikan kesempatan, dan dia adalah Tuhan yang selalu memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali kepada dia. Sampai nafas terakhir kita, kita telah tetap diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan benar-benar kita ingin menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita ingin menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Kemana kita berharap, kemana kita menjanjikan dia. Dan kita benar-benar ingin dia menjadi Tuhan yang benar-benar berkuasa atas seluruh wilayah area hidup kita. Dan hanya dia satu-satunya Tuhan yang ada dalam wilayah dan menjadi bagian daripada bait Allah yang dipenuhi oleh rohnya. Dan di mana kita berada, pergi dan pulangnya itu penuh dengan naungan roh Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian, yaitu kados. Jadi kados ini adalah, ini sebenarnya lagu menara doa ya. Saya pertama kali dengar lagu ini. Ini adalah lagu dari kumpulan-kumpulan nama-nama Tuhan. Dari kita menyebut nama dia, kita berhadapan dan kita menyatu langsung dengan Tuhan di dalam kekudusannya. Jadi liriknya itu kados, kados. Kados-kados itu Ibrani dari kudus, kudus. Adonai, Tuanku. Jadi dalam semua penulisan Ibrani, Yahweh tidak pernah dibaca sebagai Yahweh. Selalu dibaca sebagai Adonai. Itu tanda penghormatan. Elohim, Tuhan yang adalah Tuhan yang dia dari semua Tuhan yang ada ilah-ilah yang lain, dia adalah Tuhan. Zebaot, the Lord of hosts, Tuhan pencipta semesta alam, Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi, Tuhan yang berkuasa atas seluruh wilayah dan ciptaannya, di langit, di bumi, di bawah bumi, harus tunduk atas namanya. Dan yang lirik terakhirnya adalah, boleh ditampilkan dulu sebelum kita nyanyi, yang Asher, Asher bahaya, ya Asher haya, ya Asher haya Yehoveh, Yehoveh itu sebenarnya Jehovah, Yehoveh Yehovah. Ini cara bacanya ya. Jadi dia adalah Tuhan yang telah ada di awal sebelum dunia dijadikan. Dia yang telah ada, yang saat ini kita bumi telah ada juga, sedang telah tetap ada, dan dia yang akan telah akan datang pun dia tetap ada. Setelah manusia dan juga semua bumi ini dihancurkan, ada bumi baru, dia tetap ada. Nah, itu adalah nama Tuhan. Ya, kita nyanyi dari depan ya. Jadi, kados, Adonai,
baru Asher. Yuk kita ambil posisi berlutut. Karena biasanya lagu ini tidak dinyanyikan sembarangan. Nah, kita mengambil satu sikap hati dan sikap tubuh yang mengkuduskan Tuhan. Saya undang semuanya untuk berlutut di depan kursi masing-masing. Kita ambil sikap hormat di depan Tuhan. Ora pakara yang sikir apa kaya sama. Yuk. Ayo. Ambil posisi. Kita akan terima dari Tuhan langsung hari ini. Hari ini Pentakosta. Ayo. Berlutut. Gak usah lihat kanan kiri, kita berlutut. Kita bukan berlutut di depan manusia, kita berlutut di depan Tuhan yang kudus. Oh, apakah ya, sikir apakah ya. Yuk anak-anak berlutut. Ooh, 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 ooh,
harus selesai bareng. Kadosh.
Saya tahu Tuhan, tahtamu sedang duduk di tempat ini Tuhan, bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, apa yang telah tercurah tidak akan sia-sia dan tidak akan terlepas. Bentengi kami Tuhan, jangan ada satupun yang kami terima Tuhan itu dicuri. Jangan sampai kami tertipu untuk membuangnya Tuhan. Biar Engkau telah memulai dalam hidup kami, dan Engkau akan menyelesaikan Tuhan. Urapan Alfa dan Omega atas tempat ini Tuhan, Engkau fullkan kembali Tuhan. Dan Kau tarik maju Tuhan untuk penggenapannya. Yang telah mundur, yang telah tertunda, yang telah dicuri, yang telah dirusak,
yang telah dikacaukan semua barisan Tuhan. Kau pulihkan kembali atas tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena kau adalah Alfa dan Omega atas tempat ini Tuhan. Kau pulihkan saat ini Tuhan. Yang telah kau mulai akan kau selesaikan atas tempat ini Tuhan. Dan semua visi yang kau percayakan atas tempat ini Tuhan. Menjadi terang kemuliaan atas seluruh Kerawang Tuhan. Akan kau genapi entah bagaimana caranya Tuhan. Didik, luruskan semua pertimbangan hati, semua pertimbangan pikiran, semua tindak tanduk Tuhan, dan semua tim yang melayani tempat ini Tuhan. Pulihkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau kirimkan dari mana-mana saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat tempat ini, lewat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan semua hamba-hamba Tuhan yang di dalam satu kesatuan roh akan kau di dalam Kerawang ini Tuhan, akan ada kebangkitan rohani satu kota Kerawang yang akan segera terjadi Tuhan. Dan kami akan melihat kepala kami sendiri Tuhan, bagaimana kegerakanmu Tuhan berbual-bual Tuhan, dan tidak ada yang menghentikannya Tuhan. Tsunami kegerakan akan segera terjadi, api kegerakan Tuhan akan terjadi, dan lahapan-lahapan daripada api-api maut tidak ada yang berani dan berhasil menyentuh pada orang-orang yang terpakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sikiara pakaraya rahora pakaraya rah, sikiara pakaraya rahora pakaraya sikiara pakaraya. Mari kita angkat tangan kita, kita ambil bagian daripada semua kegerakan. Kita angkat tangan kita, dua tangan, kita ambil bagian untuk menerima pengurapan yang akan mengubahkan kota dan bangsa. Kita menerima pengurapan yang akan mengubahkan dan menggoncangkan semua tempat yang kita lewati, sehingga ada kebangunan rohani, sehingga ada pengertian yang benar, sehingga di mana ada diri kita ada kelepasan, di mana diri kita berada ada kebebasan, di mana diri kita ada tanda-tanda ajaib yang menyertai. Diberkatilah kamu di ladangmu, diberkatilah kamu di pekerjaanmu, diberkatilah kamu di rumahmu, diberkatilah kamu kesehatan masuk dan keluarnya, diberkatilah kamu di ladang pekerjaanmu dan juga pelayananmu, diberkatilah kamu di tempat di mana Tuhan tetapkan engkau untuk berdiri dan berbuah dan mencangkul dan menanam dan menyiraminya, dan kau akan memanen semua yang telah engkau curahkan dan kerjakan dengan air mata, semua yang engkau telah curahkan dengan semua cucuran air mata, kau akan bersuka cita dan mengambil berkas-berkasnya. Tidak ada panen yang gagal dalam hidupmu, tidak ada hasil yang tidak keluar dengan maksimal dalam hidupmu. Semuanya Tuhan luruskan kembali, Tuhan genapi semua apa yang Tuhan berkata, bahwa kau akan menjadi kepala bukan ekor. Aku akan membentuk engkau menjadi pribadi yang adalah memiliki rohku, roh yang memerintah, roh yang akan memiliki batas wilayahmu sendiri, dan engkau akan berkuasa bersamanya aku di dalamnya, engkau akan memerintah di dalamnya bersama aku, oleh karena kamu telah memutuskan menjadi satu roh dengan aku. Karena itu jangan keraskan hatimu, dan jangan keraskan dan tutup telingamu. Dengar apa yang telah roh perkatakan kepada jemaat. Dengar apa yang telah firman yang telah kutaburkan lewat tulisan dari hamba-hamba yang telah diurapi. Dan ikuti hukum-hukum yang telah kuberikan. Sehingga kamu telah hidup dan kamu telah tetap akan menang dan memegang semua kunci-kunci keselamatan. Kunci setia sampai akhir. Dan kamu yang telah memulainya dalam roh, sehingga tidak menyelesaikan dari dalam daging, tetapi menyelesaikan dari dalam roh, dan dengan kuat selesai sampai akhir. Dan kamu akan menikmati bagianmu di surga, dan kamu telah akan mendapatkan mahkota kehidupanmu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, ku nanti janjimu sampai mendapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi seperti wanita kurami mukanya ini. Seperti wanita mengurami. Demikian